Korea Selatan adalah sebuah negara yang mampu membangun dari keadaan miskin mundur kepada kaya berteknologi tinggi dalam masa kurang setengah abad. Pada tahun 2020, nilai KDNK Korea Selatan mengikut sumber Bank Dunia adalah 1.63 trilion US dollar, iaitu mewakili 1.44% ekonomi dunia. Setelah berjaya melalui era pemodenan pada tahun 1950-an dan 1960-an, polisi negara itu mula memfokuskan kepada globalisasi dan pembangunan lestari bermula tahun 2000 dengan pelan negara yang merangkumi pembinaan infrastruktur dalam bandar seiring dengan pemeliharaan alam sekitar. Seoul adalah antara bandar mega di dunia dengan jumlah populasi yang bertambah dari 2.4 juta pada tahun 1960 kepada kira-kira 10 juta pada tahun 2020. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Seoul boleh menjadi model dan contoh dalam pembangunan bandar pintar. Teruskan menonton. Secara tradisi, kebanyakan rakyat semenanjung Korea dari dahulu lagi terlibat dalam sektor pertanian. Akan tetapi, polisi eksploitasi oleh penjajah Jepun menyebabkan petani semakin miskin dan mula berpindah ke kawasan bandar serta berhijrah ke luar negara. Populasi bandar meningkat dari 2.8% pada tahun 1915 kepada 13.2% pada tahun 1944. Sewaktu zaman penjajahan Jepun lagi, jumlah warga Korea yang berhijrah ke seluruh dunia adalah seramai 4 juta orang, iaitu merangkumi 13% dari rakyat Korea sendiri, dan ia adalah jumlah diaspora terbesar dari sebuah negara pada awal kurun ke-20. Kemudian, selepas Perang Korea 1950 hingga 1953, rakyat Korea mula kembali terutamanya dari Manchuria dan Jepun serta memilih untuk tinggal di Korea Selatan, manakala penduduk dari Korea Utara turut berpindah ke Korea Selatan. Jumlah penduduk Korea Selatan bertambah lagi sebanyak lebih dari 3 juta orang, iaitu 15% dari populasi asal. Mereka memilih untuk tinggal di bandar seperti Seoul dan kawasan bandar mula menjadi sesak, ditambah dengan bilangan kelahiran yang meningkat sebanyak 3%. Oleh itu, kerajaan Korea Selatan mula mengambil langkah pembangunan dan modernisasi untuk rakyatnya yang ketika itu masih hidup dalam keadaan miskin. Seoul menjadi bandar mega. Setelah bebas dari penjajahan Jepun dengan tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, bandar ini dinamakan sebagai Bandar Metropolitan Seoul dan bangkit dengan sangat cepat dengan kepesatan ekonomi. Kebanyakan negara membangun di Eropah mengambil masa yang lama untuk menjadi negara industri, tetapi Korea Selatan hanya memerlukan kurang dari 30 tahun. Dalam tempoh 50 tahun, Seoul menyelesaikan pelbagai masalah urbanisasi dan berjaya menerapkan konsep bandar pintar dengan kira-kira 10 juta populasi penduduk. Fasa penting pembangunan bandar Seoul. 1960 hingga 1970-an. Seoul mengalami masalah yang serius seperti kesesakan jalan raya, pencemaran alam sekitar, penempatan haram dan kekurangan kawasan perumahan disebabkan penghijrahan populasi yang ramai dan ketiadaan infrastruktur penting. Untuk menangani masalah ini, pihak kerajaan memfokuskan pembinaan infrastruktur asas seperti meluaskan jalan raya, membina apartmen di kawasan setingkat dan membina landasan kereta api bawah tanah subway pada tahun 1971. 1980 hingga 1990-an. Bandar Seoul ditambah baik seiring dengan penganjuran Sukan Olimpik Korea Selatan pada tahun 1988. Kereta api bawah tanah subway mula beroperasi lebih banyak dan kompleks perumahan semakin banyak dibina bagi menampung keperluan pekerja kelas pertengahan. Infrastruktur untuk penduduk dibangunkan dengan cepat seperti jaringan pengangkutan awam, jalan raya, saliran dan sistem kumbahan. Tahun 2000. Dengan kemunculan era teknologi maklumat dan kehendak meningkatkan keselesaan hidup, Bandar Seoul mula diterapkan dengan kecanggihan IT dalam pengurusan dan pelbagai projek diuruskan secara digital. Konsep bandar lestari dibangunkan dengan memfokuskan sumber tenaga boleh diperbaharui, pengurusan secara elektronik serta penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk semua penduduk. Seoul menjadi bandar pintar. Populasi Seoul mencecah angka maksimum seramai 10.6 juta orang pada tahun 1990 dan jumlah populasi pada tahun 2021 ialah 9.97 juta orang. Oleh itu, jumlah penduduk yang sangat padat ini memerlukan kerajaan memikirkan penyelesaian yang efisien bagi kemudahan penduduk. Bandar pintar dapat menyelesaikan pelbagai cabaran yang sering dihadapi oleh bandar besar dan meningkatkan kualiti hidup penduduk dengan penggunaan teknologi yang tepat dalam pelbagai infrastruktur penting bagi kehidupan seharian. Tempat meletak kereta di kawasan perumahan. Kebanyakan perumahan di Seoul adalah sangat padat dan mempunyai masalah kawasan meletak kenderaan yang serius bermula tahun 2000. Kos pembinaan tempat meletak kereta pada ketika itu ialah 1.74 juta US dollar dan hanya dapat memuatkan 50 kenderaan. Penduduk Seoul memerlukan sebanyak 400,000 tempat letak kenderaan
dengan tambahan 140,000 kenderaan baru didaftarkan setiap tahun dan kos pembinaan dianggarkan ialah 1.6 bilion US dollar yang tidak mampu ditanggung oleh sektor awam. Masalah tempat letak kereta ini juga memberi banyak masalah kepada penduduk selain membahayakan pejalan kaki, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Satu projek Green Parking diumumkan pada tahun 2004 oleh Datuk Bandar Seoul, iaitu meruntuhkan tembok kawasan rumah persendirian untuk digunakan sebagai tempat meletak kenderaan awam. Bayaran pampasan akan diberikan sebanyak $7,000 untuk satu lot tempat meletak kenderaan kepada pemilik rumah. Ianya jauh lebih murah dari kos membina kawasan meletak kenderaan yang baru di Seoul. Pada tahun 2019, pihak kerajaan melancarkan sistem perkongsian data berasaskan Internet of Things (IoT) dalam satu aplikasi Seoul Parking Information. Aplikasi ini membolehkan pengguna mengetahui sama ada terdapat tempat meletak kenderaan yang kosong melalui alat pengesan dan pemilik asal kawasan rumah tersebut juga mendapat bayaran tertentu untuk menyertai aplikasi ini hanya dengan memasang sistem pengesan IoT. Sistem pengangkutan pintar menggunakan bas awam. Kebanyakan bandar besar mengalami masalah yang sama seperti kesesakan lalu lintas yang akan menjadi semakin teruk dengan pembangunan pesat sesuatu kawasan. Ini akan memberi kesan kepada kualiti hidup, ekonomi dan alam sekitar. Menyedari hal ini, sistem pengangkutan di Seoul telah mengaplikasikan sistem teknologi maklumat dan pengurusan yang dapat memantau kedudukan bas secara langsung bagi membolehkan pergerakan yang lebih efisien. Pemandu bas dapat berkomunikasi dan menerima arahan secara langsung dari pusat kawalan jika terdapat masalah lalu lintas dan laluan boleh diubah mengikut keadaan. Sebelum itu, pada tahun 1970 hingga 2000, pengguna memilih menggunakan kereta sendiri dan mereka yang menaiki bas awam kurang daripada 30%. Pada tahun 2003, setelah reformasi dilakukan bagi perkhidmatan awam, pengguna bas awam meningkat kembali kepada 70%. Pada tahun 2004, satu pembaharuan dibuat untuk memudahkan lagi pengguna di mana warna bas dibezakan mengikut 600 laluan perjalanan masing-masing. Setiap hentian bas juga mempunyai paparan elektronik berapa lama bas akan tiba, iaitu kira-kira setiap 10 hingga 15 minit. Pengguna kebanyakannya menggunakan kad elektronik untuk pembayaran bagi sistem pengangkutan bas dan kereta api bawah tanah. Sistem kereta api bawah tanah, Subway. Laluan bagi pengangkutan kereta api bawah tanah di Seoul adalah antara yang paling hebat dan rumit di dunia. Dengan sepanjang laluan sehingga 327 km di mana 290 km di bawah tanah, purata pengguna harian ialah sebanyak 7.2 juta orang. Aliran laluan pertama dibina pada tahun 1971 dan kini mempunyai 9 aliran laluan bagi memastikan penduduk Seoul dapat bergerak ke mana sahaja dengan mudah dan cepat. Sistem bayaran menggunakan kad elektronik memudahkan individu yang menaiki bas dan kereta api dalam jarak di bawah 10 km dengan sekali bayaran sahaja. Bayaran tambahan pula hanya 100 won bagi setiap 5 km. Terdapat aplikasi telefon bimbit iaitu Seoul Public Transport yang memaparkan maklumat langsung dari pusat kawalan mengenai jadual terkini, ketibaan dan kereta api terawal atau terakhir. Sistem pengangkutan kereta api bawah tanah di Seoul terus menjadi pilihan utama dengan kejayaan mencapai 99.9% ketepatan masa sepanjang tahun. Sistem pengurusan trafik secara langsung. Bilangan pengguna kereta di Korea Selatan mencecah angka 1 juta pada tahun 1990, kemudian 2 juta pada tahun 1995, manakala pada tahun 2020, pembeli yang mendaftarkan kenderaan meningkat sehingga 24 juta dengan kebanyakannya dari jumlah pengguna kereta adalah di Seoul. Membina dan meluaskan jalan yang sedia ada adalah bukan cara penyelesaian utama di kawasan padat dan memerlukan kos tinggi. Oleh itu, penggunaan teknologi maklumat adalah langkah terbaik dengan mengutamakan kelancaran arus trafik. Pada pertengahan 1990-an, Freeway Traffic Management System (FTMS) dengan teknologi sistem pengangkutan pintar dipasang di lebuh raya untuk menguruskan aliran trafik dengan komponen hardware dan software terkini. Ini membolehkan semua data dapat dikutip, diproses dan disalurkan kepada pengguna seperti cuaca, kesesakan lalu lintas, kemalangan dan juga memberi cadangan perjalanan yang paling optimum untuk sampai ke destinasi. Data dikutip dari alat pengesan kenderaan yang dipasang di bawah jalan raya untuk mengesan aliran trafik, video pengesan kenderaan, CCTV dan panggilan kecemasan dari pengguna jalan raya. Ini membolehkan pengurusan trafik secara langsung melalui pengumpulan data secara automatik serta membolehkan pengguna membuat keputusan pantas jika berlaku kecemasan atau bagi mengelakkan kesesakan jalan raya. Selain itu, kaedah pembayaran tol di lebuh raya juga semakin mudah dan pengguna tidak lagi perlu memperlahankan kenderaan dengan sistem high pass.
Kesimpulannya, apa yang dilihat di Seoul ketika ini ialah sebuah bandar dengan pencapaian terbaik dalam sistem komunikasi maklumat, di mana penduduknya dapat menggunakan internet berkelajuan tinggi secara percuma di mana-mana sahaja, termasuk di dalam pengangkutan awam. Bandar pintas seperti diaplikasikan di Seoul adalah pemangkin kepada kualiti hidup yang tinggi, ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Usaha kerajaan untuk menarik minat penduduk juga dilihat sangat efektif kerana mengambil kira pendapat dan kritikan rakyat dalam setiap perubahan dilakukan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.